STSN 2 Hulu Sungai Tengah terus mendorong siswa untuk tetap kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi digital meski di tengah pandemi yang belum mereda. Sejak diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh, waktu luang yang dimiliki siswa madrasah sangat banyak, sehingga diharapkan siswa dapat mengisinya dengan melakukan berbagai kegiatan positif, salah satunya seperti membuat konten video pendek. Seperti yang dilakukan oleh salah satu siswa kelas 8D, Naima Regina, waktu luang selama school from home, ia manfaatkan untuk menghasilkan karya editing video yang terbilang bagus dan menarik. Ia membuat beberapa video editing dalam memeriahkan hari-hari besar nasional, vlog perjalanan, bahkan vlog madrasah yang mempromosikan MTSN 2 Hulu Sungai Tengah. Konten video tersebut diunggahnya pada akun Instagramnya @ni_project dan telah disukai banyak orang. Ditemui pada Jumat 3 September 2021, ia mengaku selama belajar di rumah, video editing menjadi hobi baru baginya untuk mengisi waktu. Menurutnya, editing video itu menyenangkan. Ia berharap siswa-siswi lainnya dapat ikut terpacu untuk mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti video editing yang dilakukannya. Nama saya Naima Regina dari kelas 8D. Saya menggeluti hobi ini dari tahun lalu. Saya tertarik mengedit video karena sering melihat video sinematik dari YouTube dan Instagram. Dari sana, saya mulai belajar bagaimana cara editing video secara otodidak. Alat yang saya gunakan semuanya dari handphone, mulai dari pengambilan video dan proses editingnya. Hasil video yang saya buat biasanya diposting di Instagram, dan penontonnya selalu banyak, termasuk dari akun resmi MTSN 2 HST yang mengapresiasi karya saya. Salah satu video yang baru saya buat adalah tentang Hari Kemerdekaan. Target saya selanjutnya adalah membuat video Wonderful of South Borneo. Harapannya semoga teman-teman banyak mengikuti hobi seperti saya, karena editing video itu asik loh. Wakamat Kesiswaan MTSN 2 Hulu Sungai Tengah Ramadjadi SPD mengapresiasi siswa yang dapat mengisi waktu sebaik mungkin dengan kegiatan positif seperti pemanfaatan teknologi digital, terutama handphone. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu program dari pengurus OSIS MTSN 2 Hulu Sungai Tengah yang bekerja sama dengan bidang humas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah telah berjalan dengan lancar, yaitu program pemanfaatan digitalisasi handphone, yang mana pada beberapa tahun yang ini sudah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran lewat HP, namun kami berharap pemanfaatan dari teknologi handphone ini juga dimanfaatkan selain belajar juga bermanfaat untuk hal-hal positif lainnya. Dan semoga program ini pun bisa memacu siswa-siswa yang lain untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi digital khususnya handphone. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan. Dari Barabai, Humas MTSN 2 Hulu Sungai Tengah melaporkan.